Guys, aku mau review tas Coach yang aku punya. Ini modelnya signature Tilly 23. Panjangnya 23 cm, tingginya kurang lebih 13,5 dan lebarnya 8 cm. Ya. Jadi dia punya dua tali. Tali panjangnya itu bisa dilepas. Nih, terus bisa di-adjust panjang pendeknya. Terus tali yang melekat sama dia, tali pendeknya tuh. Kita mulai dari luarnya dulu ya. Tuh. Ada embossnya Coach New York. Terus di rantai pegangannya juga ada. Kalau yang ini di belakangnya deh. Tuh. Nah, terus di tag coachnya juga tuh embossnya dalam dan kecil ya fontnya tuh. Dia, nah ini cantolan tali panjangnya juga ada emboss coach tuh. Di tali panjangnya tuh di sini ada emboss coach tuh ya. Nah, kita mulai buka tasnya ya. Coach Tilly ini walaupun kecil muat banyak loh. Bahan ini ya sweat. Nah, ini signature, bagus banget sih bahannya. Oh iya, dia ada 4 tatakan di bawah ya. Tuh. Ini luarnya. Nah, dia ada 4 kompartemen. Ini satu kompartemen utama yang dibatasi oleh one zip pocket. Oh, terus di sini juga ada, jangan lupa ini di belakang. Nah, terus ada juga one mini pocket di belakang ini. Nah, ini crate-nya ya. Sebentar. Ini crate-nya tuh. Crate ini nomor seri ya. Kalau kita cari di Google, kelihatan seri tas ini dan made in mana. Tapi di sini juga ada. Nanti kita sesuaiin aja. Kalau ragu. Nih, ini ada yang ada Georgie-nya, label yang ada Georgie-nya di belakangnya. Made in mana? Made in Vietnam. Oke. Tuh. Oh ya, di material juga ada emboss coach-nya. Bagus banget sih dan bisa muat banyak. Kelengkapannya ada receipt juga, terus ada dust bag pengganti yang polos. Sekian review dari aku, sampai jumpa di review selanjutnya. Bye.